soal ini, kita diminta untuk menuliskan persamaan reaksi dari asam etanoat dan 2-propanol. Nah, di sini harus kita pahami dulu bahwa asam etanoat ini merupakan jenis dari asam karboksilat. Kemudian, 2-propanol ini adalah alkohol. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa reaksi yang terjadi adalah reaksi esterifikasi. Gitu. Nah, reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi antara asam karboksilat dan alkohol dengan katalisator asam sulfat yang akan menghasilkan ester sesuai dengan namanya ya. Nah, langsung saja kita bisa tuliskan di sini reaksinya sebagaimana berikut. Nah, kurang lebih reaksinya adalah sebagai berikut ya. Jadi ini itu adalah asam etanoat kemudian direaksikan dengan 2-propanol akan menghasilkan suatu senyawa ester yaitu CH3CO C3H7 atau ini itu namanya adalah propil etanoat gitu, dan hasil samping berupa air atau H2O. Kurang lebih reaksinya adalah sebagaimana berikut.